enggak, nanti kalau ada yang beli, Bu, bonusin aja. Oh, iya. Saya pakai yang ini aja. Oh ya, nanti kalau ada yang beli, Ibu bonusin. Dia. Bonusin aja, misalnya yang beli 10.000 gitu, Ibu bonusin 3 atau berapa gitu. Oh iya. Atau bonusin 6 gitu enggak apa-apa. Itu amanah nanti tak kasih. Siap. Kedepannya ya maunya enggak usah diusir-usir gitu loh, Bang. Oh. Kan di sini sering ada penitipan, teman. Oh, gitu. Biar tenang gitu loh. Iya, iya, biar lebih bebas lah ya, Bu, ya. Oh, sering penertiban ya di sini, Bu? Tiap hari, Mas. Tiap hari? Iya. Halo, selamat Halo. Siang, Bu. Selamat siang, Mas. Dengan Ibu siapa nih, Bu? Ponija. Bu Ponija. Ya. Untuk usahanya namanya apa, Bu? Sate Kere. Sate Kere? Iya. Oke. Dan sudah berapa lama, Bu, usahanya, Bu? Dari 2008, Mas. Dari 2008? Iya. Untuk bukanya di sini jam berapa, Bu? Jam 7, Mas. Jam 7 sampai jam? Jam setengah 3. Sampai setengah 3 ya? Sore ya, Bu, ya? Iya. Oh, yang ini ya, Bu, ya? Sate iya, ini ya? Kere. Kere ya? Kalau khasnya gimana sih, Bu, sate kere ini? Kenyal-kenyal atau gimana? Kenyal-kenyal, Mas. Oh, kenyal-kenyal. Iya. Oke, ada lontongnya juga ya, Bu, ya? Ada. Sudah berapa lama, Bu, usahanya, Bu? 14 tahun, Mas. 14 tahun? Iya. Di pasar sini, Bu, ya? Iya. Di mana boleh? Pintu B2. Lokasinya? Pintu B2. Pintu B2 di pasar Beringharjo. Beringharjo, ya? Oh, iya, iya, iya. Oke. Nah, ini ya, Bu, ya, satenya, Bu, iya. Ya? Dia dikasih bumbu kacang lagi ya, Bu, ya? Iya. Oh. Kalau ini apa nih, Bu? Itu daging sama ati. Oh, daging sama ati. Berarti ini dari rumah udah siap, tinggal dibakar iya. lagi aja, Bu, ya, dipanasi iya. lagi ya. Oke. Biasanya sehari bisa bawa berapa tusuk nih, Bu? Per kilo, Mas. Oh, kiloan ya? Iya, kadang 8 kilo, 10, enggak pasti lihat-lihat ramenya. Oh, lihat-lihat ramenya ya. Pasar ya. Untuk stay-nya selalu di sini, Bu, tempatnya, Bu. Iya. Di sini. Oh. Dari dulu selalu di sini ya? Iya. Oke. Biasanya kalau boleh tahu bawa berapa tusuk, Bu? Enggak dihitung ya, Mas. Oh, enggak dihitung? Kiloannya cuma. Oh. Enggak pernah dihitung. Belum pernah dihitung ya? Siap-siap. Kalau omsetnya kira-kira berapa, Bu? Enggak pasti, Mas. Enggak pasti ya? Rata-rata biasanya berapa? Ya, 300, 400 enggak. Oh. Kalau okay. hari-hari gini ya kadang cuma 150, 200. Oh. Kalau weekend gitu mungkin lebih ramai, Bu, ya? Iya. Weekend-weekend gitu ya? Oke. Kalau pas ada liburan itu ramai, Mas. Oh, iya. Oke, Bu. Tapi yang banyak pembelinya biasanya pariwisata ya, Bu, ya? Iya. Pariwisata, kalau enggak, mahasiswa gitu ya? Iya, biasanya enggak, Mas. Jarang, Mas. Oh, jarang cuma mahasiswa? Orang-orang yang jalan-jalan itu. Oh, oke. Kalau ibunya asli mana nih, Bu? Saya aslinya Jalan Matis, Mas, Gamping. Oh, Gamping ya? Iya. Awal usaha ini memang dari ibunya sendiri atau dari ada? Dari bule saya. Oh, dari bule, dari keluarga ya, Bu, iya. ya? Oke. Kan ini kan udah lama ya, Bu, ya? Sate udah. Kere ini ya? Iya. Ini khasnya Jogja, Bu? Iya. Sate Kere, Bu? Iya. Memang khas Jogja ya? Iya. Kalau persiapan-persiapan untuk apa? Produksinya biasanya dari jam berapa, Ibu, Bu? Saya jam 4 sudah bangun, Mas. Oh, dari jam 4 subuh pagi gitu iya. ya. Oke. Luar biasa ya, Bu. Nah, ini kan tadi saya belinya 5 ya, Bu? Iya. Saya nambah 15. 15. 15 tusuk. Oh, ini semua? Ya, yang itu, tapi nanti dibungkus. Enggak, nanti kalau ada yang beli, Bu, bonusin aja. Oh, nah, iya. Saya pakai yang ini aja. Oh ya, nanti kalau ada yang beli, Ibu bonusin. Dia. Bonusin aja, misalnya yang beli 10.000 gitu, Ibu bonusin 3 atau berapa gitu. Oh iya, iya. Atau bonusin 6 gitu enggak apa-apa. Iya, itu amanah nanti tak kasih, Mas. Siap, siap, Bu. Aman, Bu. Saya percaya, Bu. Iya. Oke. Selain di sini, di mana, Bu, ada cabang lain mungkin, Ibu?
saya enggak buka cabang, Mas. Oh, buka di sini sendiri, aja. Di sini aja ya, Bu. Sendiri ya? Banyak yang jualan sekarang. Yang di pintu-pintu sana berarti beda orang ya, Bu? Beda-beda, bikin sendiri-sendiri, Mas. Oh, gitu. Semuanya bikin sendiri-sendiri. Jadi bumbunya lain-lain, Mas. Ada yang enak, ada yang enggak. Iya. Kalau dari Ibu ada khas tersendiri enggak, Bu? Mungkin dagingnya lebih dilembutin atau khas dari Ibu ini apa nih? Ya. Ciri khas. Kurang tahu pembeli itu ya. Tetap pembeli yang menilai ya, Bu ya. Yang menilai pembeli. Nah, kalau kata ibunya itu enak. Itu tiap ibunya sering makan. Oh, iya. Mas. Ini ya, Bu ya. Ada. Maaf, Bu. Makasih. Ya, sama-sama, Bu. Ini nanti kalau ada yang beli berarti dipanasin aja langsung ya, Bu ya? Panasin lah. Oke. Ini mantap nih. Ya, saya boleh dibungkusin sekalian enggak apa-apa, Bu? Oh iya. Ya. Bu, senyum. Udah senyum, eh. Oh my god. Wow. Ibunya nanti kalau mau boleh sekalian, Bu. Nah, sate kerenya. Oke, makasih ya, Bu ya. Makasih ya, Mas. Ya, ini kan dia dari sapi ya, Bu ya, dagingnya. Iya, ya. Daging sapi terus itu koyoran. Kalau ini namanya koyoran. Oh, ini koyoran. Iya. Yang kere sama koyoran bedanya apa, Bu? Kalau kere itu dari gajah, Mas. Ini koyoran, tetelannya daging. Oh, tetelannya daging. Iya. Oh, terkenalnya sate kere ya. Iya. Padahal koyoran ya aslinya, Bu ya. Oh, gitu. Ini harganya mulai dari berapa, Bu? 3.000, 4.000. Hmm, 3.000 yang koyoran iya, ini ya. Daging 4.000. Yang dagingnya 4.000. Ini murah nih ya, Bu ya. Sapi loh ya, Bu ya, sapi kan. Satu kilo 130 ya sekarang. Iya benar, mahal, Bu, sapi, Bu. Iya. Kalau sambelnya nih pakai pedas ini, Bu, sambelnya, Bu. Oh. Itu cabai setan itu, Mas. Cabai setan ya. Ada kecapnya juga enggak, Bu? Ada ini. Oh, kecapnya juga ada. Oke. Menarik. Udah lama ya, Bu ya, 14 udah, tahun ya. Iya. Wah, lama banget. 14 tahun. Dan ini ciri khas Jogja ya. Iya. Ciri khas Jogja. Kalau di apa? Kota-kota lain gitu ada nggak ini, Bu? Nggak ada kayaknya. Kayaknya nggak ada, Mas. Cuma Jogja ya ciri khasnya ya. Dia sama kayak sate biasanya tetap pakai bumbu kacang ya, Bu ya? Iya. Tetap sate ayam itu kan punya bumbu kacang. Oh. Iya. Kalau bakarnya biasanya berapa lama, Bu, manasinnya? Kalau manasin cuma sebentar, paling berapa menit? 1 menit itu udah panas, sudah langsung diangkat lagi ya? Kalau bakarnya agak lama. Oh. Kalau ini biasanya diasapin atau direbus, Ibu? Enggak, cuman gini aja mental langsung dibakar. Mental langsung dibakar. Tusuknya dibakar. Oke. Tapi udah dibumbui dari rumah gitu loh. Oke. Mungkin Ibu ada harapan nih, Bu, buat usahanya ke depan gimana nih kira-kira? Kedepannya ya maunya enggak usah diusir-usir gitu loh, Mas. Oh. Kan di sini sering ada penertiban, Mas. Oh, gitu. Biar tenang gitu loh. Iya, biar lebih bebas lah ya, Bu ya. Oh, sering penertiban ya di sini, Bu? Tiap hari, Mas. Tiap hari? Iya. Jam 11 terus ya. Ibu gimana di sini, Bu? Ya paling cuma disembunyiin nanti kembali sini. Oh, tapi enggak lama ya penertibannya. Oke, Bu, mungkin cukup sekian informasinya. Semoga usahanya makin laris manis. Amin. Makin sukses lah buat usaha ibunya. Namanya, ini tempatnya apa, Bu, kalau misalnya orang-orang cari? Pokoknya depan ini ya, pintu B2 gitu ya. Pintu B2 ya. Oke, semoga sehat-sehat selalu buat Ibu. Amin. Oke, Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.